kita channel YouTube favorit kalian ya nih. Sini akan mereview Monster Legends. Larinya ini lama bener ya. Monster Legends. Di sini akan mereview Monster Legend ini ya. Larinya ini cukup lama ini. Akan mereview Monster Legend di sini. Ya. Tapi masih keren dengan City Mercy ini ya. Ladingnya ini lama bener ini. Lading terus. Ironi, omae wa mou shindeiru. Jaringan bagus ini, ladingnya ini. Jangan lupa like, comment, subscribe tagi channel ya ini ya. Ini masih lama nggak apa-apa. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe tagi channel ini ya. Masih dikit ini naga ini. Naga saya masih dikit ini. Saya rekomendasikan video di atas ini ya. Betulan ini. Saya rekomendasikan ya. Tidak kalah keren itu videonya. Masih lading nih. Belum kelihatan naganya semua. Ya apa-apa ini masih lading. Sabar dulu guys. Nanti juga pada muncul. Nanti naganya juga pada muncul. Ini game waktu dulu. Tapi tidak sekeren Dragon City ini ya. Ini game waktu dulu nih. Kali ini kita review kembali game ini. Review kembali game ini. Game yang dulu di warnet juga ini. Bagi yang main game ini juga ini kuy. Di komen di bawah ya. Kali aja punya kalian lebih keren-keren ya. Tuh. Masih sedikit naganya yang sudah saya punya ini. Masih sedikit. Masih pemula juga ini. Masih pemula. Agak yang keren-keren ada beberapa. Tidak semua ini naganya. Yang keren hanya beberapa. Nanti dicoba untuk tarung ini ya. Agak lupa cara mainnya ini. Tapi gak apa-apa. Nanti dicoba untuk tarung ini ya. Gak lupa cara main game ini. Gak lupa ini main gamenya. Kita breedingan siapa tahu dapatkan naga yang keren-keren. Nanti kita breedingkan. Siapa tahu dapat naga yang keren-keren ya. Kita breedingkan nanti. Naganya ini keren semua ini. Breedingkan mungkin nanti dapat yang lebih keren lain lebih bagus. Kita breedingkan siapa tahu nanti dapat yang bagus nanti itu ya. Nanti di breedingkan. Pembaruannya ini sudah hampir total. Sudah tidak seperti dulu. Pembaruannya total semua. Tidak seperti yang kita dulu main itu. Semuanya sudah berubah ini. Banyak banget perubahan ini ya. Banyak banget perubahan yang sudah dilakukan oleh Social Point. Ini game seperti game dari Dragon City. Yaitu dari Social Point juga ini gamenya. Kita sudah agak bingung ini cara mainnya ya. Sudah memiliki perubahan yang sangat signifikan. Sangat berbeda jauh ini ya. Masih sedikit naga yang saya punya juga itu. Dulu beberapa tahun lalu itu main sebentar untuk mengisi waktu bersama main dengan Dragon City. Ternyata lebih keren Dragon City dan main Dragon City saya itu. Tunggu sangat penting itu. Meningkatkan level naga dengan food atau makanan. Diberi makan terus itu di upgrade semuanya. Di upgrade untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di upgrade semua.
hingga level maksimal. Itu sangat penting. Di upgrade dari level 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat penting. 6, 7, 8, 9, 10 itu sangat penting juga untuk meningkatkan kualitas naga saat bertarung gitu ya. Penting sekali tuh. Tarung terus ini nanti. Saya usahakan kalau sudah tahu cara tarungnya, nanti pasti saya akan coba tarungkan ini. Baruannya tuh hampir total semua, jadi agak bingung ini. Baruannya hampir total, jadi agak bingung ini ya. Banyak banget perubahan ini. Masih pemula juga ini ya. Sama-sama ini masih main dari awal lagi ini ya. Ini game ini game lawas juga, tapi tidak sekeren dengan Dragon City menurut saya. Karena Dragon City dulu saya sudah mengumpulkan banyak sekali naga, tapi di Monster Legend ini hanya beberapa naga saja. Karena dulu yang main cukup sedikit itu. Masuk. Sabarin nanti ini ya. Naganya muncul semua nanti ini pasti. Naga yang keren hanya beberapa aja. Elemen api itu cukup keren tuh, yang api dengan air itu cukup keren. Seperti harimau itu, keren itu. Itu sangat penting itu. Di up terus naganya. Ini tarung nih, langsung tarung ini ya. Tarung hajar maksimal ini. Tarung hajar maksimal. Mungkin nanti itu kalah. Sudah lupa cara mainnya. Mungkin kalah nanti itu ya. Mungkin tarungnya itu nanti kalah. Sudah lupa, gak lupa sama cara mainnya ini. Duh, kalah ini nanti. Well, kalah ini. Gak apa-apa. Ini review pertama ini, tarung pertama. Nanti tarungan lagi ini ya. Tuh, sangat penting itu. Tarung lagi ini ya. Hajar sampai maksimal. Keren sekali tuh. Tuh, kalah ini. Auto kalah ini. Upgrade semua ini yang lo hajar. Ini naga-naga yang kuat. Dilihat-lihat dulu dong, naga-naga yang kuat. Di review kembali naga-naga yang kuat yang terlihat. Kita coba tarung lagi ini ya. Gak lupa cara mainnya, jadi mungkin kalah lagi nanti. Vritesaurus, naga yang cukup keren itu. Naga andalan Vritesaur itu naga andalan. Kalau di Dragon City Dual Dragon itu naga andalan. Beli produksi makanan supaya maksimal itu foodnya. Beli produksi makanan untuk meningkatkan produk makanan itu. Ditingkatkan, di upgrade semua itu, di upgrade semua untuk meningkatkan produk makanan itu. Sangat penting itu. Di produk makanan dulu tuh, dibeli dulu nanti ya. Masih coba tarung, untuk tarung ini ya. Baru saja di download masalahnya ini. Agak lupa-lupa dikit ya, baru di download. Cara tarungnya cukup seperti Dragon City, tapi ini cara tarungnya lebih sulit menurut saya. Karena jarang main, bahkan tidak pernah deh. Jadi lupa semua ini. Kalau Dragon City dulu pernah main beberapa tahun yang lalu ini, sudah bertahun-tahun ini. Dari sejak SD ini mungkin. Keren sekali ini. Monster Legend mau menyimbangkan dengan Dragon City, tapi masih tenar Dragon City. Masih coba ini untuk tarung lagi.
Nanti coba untuk tarung lagi. Banyak banget perubahan ini yang ada. Naga-naga yang ada itu perubahannya sangat drastis itu. Masih banyak lagi itu naga-naga yang ada. Lihat-lihat naga yang ada dulu ini, dilihat semua. Masih coba tarung nih. Coba tarung lagi nah. Sudah perubahan itu sudah sangat banyak. Kali ini kita akan mereview kembali ini game. Dari dulu ini game, sebelum Tenar juga sudah ada ini game ya. Tapi masih Tenar Dragon City itu. Lebih keren Dragon City. Bagi yang masih main, kuilah di komen di bawah. Kuih di komen di bawah. Masih sedikit naga yang saya punya ini ya. Masih pemula juga ini, masih pemula. Sama-sama pemula. Masih sama-sama pemula ini. Jadi belum semua naga saya punya. Hanya beberapa naga. Mungkin 30-an itu naganya. Gak lupa cara main game ya. Gak lupa ini main gamenya. Pembaruannya ini sudah total semuanya. Sudah hampir total maksimal ini pembaruannya. Jadi cukup agak lupa semuanya ini ya. Pembaruannya maksimal ini semuanya diperbarui. Sudah banyak perubahan yang dilakukan social point terhadap game. Mobil itu terhadap game Monster Legend ini. Sudah banyak sekali ini perubahannya. Sudah banyak sekali ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh social point. Sudah banyak sekali ini perubahannya ya. Cara battle ini loh, tarung itu agak lupa ini cara battlenya. Bagaimana cara battle untuk supaya menang. Sudah lupa itu caranya. Sulit sekali nih cara tarungnya, seperti tidak seperti di Dragon City ini. Sudah berbeda cara battlenya, agak sulit ini ya. Gak main ini game ya, semakin sulit. Sudah lama nih ya, gak bingung ini pembuatannya. Pembaruan ini ya semakin dipersulit nih ya, untuk tarung-tarungnya itu. Eventnya tapi banyak, tapi cara tarungnya itu sangat dipersulit itu. Menurut saya itu cukup sulit ya. Sulit sekali itu. Cara tarungnya itu agak lupa-lupa ini. Pembaruannya ini maksimal total dari sistemnya itu. Di permudah atau dipersulit itu kurang tahu, tapi menurut saya itu sulit itu. Agak lupa ini cara main game. Ini game sudah agak lupa. Gimana nanti ini? Game-nya ini agak lupa ini. Nanti saja ini ya, nanti di review kembali ini. Kita coba tarung lagi nanti. Ini sangat keren ini. Banyak banget perubahan yang sudah ada ini. Dari awal sampai akhir ini. Jadi agak bingung ini cara mainnya. Bingung sekali ini. Duh, ini gimana ini cara mainnya. Jadi lupa ini. Mungkin nanti tarung jadi kalah ini tarungnya. Naga-naga yang ada apa masih ingat ini ya. Sudah agak lupa. Dari dulu ini gamenya cukup keren, tapi cara mainnya itu yang belum dipahami itu. Bingung, masih bingung. Game itu ya
gimana dulu itu semua itu dari mutans genetik gladiator itu juga nanti saya akan coba review mutan genetik gladiator juga ini nanti. Aduh ini kalah lagi nanti itu mungkin. Coba untuk spin ya, perputaran ya. Perbaruannya semakin keren-keren tapi makin dipersulit ini ya. Apakah ingat ini? Baru saja download ini ya, sama pemain new player atau pemain baru ini. Masih bingung nih mainnya ini. Review kembalinya game Monster Legend ini. Monster Legend game itu dari Facebook juga itu, seperti Dragon City. Gamenya cukup menarik menurut saya ya, tapi tidak semarik Dragon City itu. Sangat keren sekali Dragon City. Review kembali nanti ini. Gamenya sangat menarik dari cara bertarung dan berbagai naganya itu keren-keren semua. Dan nonton dari channel sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, tinggalkan komentar di bawah ini ya. Tinggalkan komentar di sini untuk memberitahu kami kelebihan dan kekurangan kami. Dan jangan lupa ini sekali lagi, like, comment, subscribe-nya ini ya. Terima kasih yang sudah mampir di Itai channel ini ya. Terima kasih banyak ini. Dan jangan lupa tonton video berikutnya yang ada di sini nih. Tidak kalah menarik ini. Keren-keren semua nih yang ada di sini. Tonton ya di sini nih. Tonton ini ada di sini. Itu tidak kalah menarik juga. Terima kasih. Sampai jumpa.